Alhamdulillah ya teman-teman, sekarang kita udah makan bareng lagi. Nih, tombusunya tuh. Tombusunya gede banget, soalnya telurnya 2 ya, tuh. Ini telurnya 2. Jadi super besar, mau enggak, Pak? Enggak suka sih. Oh. Mm-hmm. Ya enggak suka katanya. Jadi ini kuahnya ada di sebelah sini ya. Tuh, kuah tambusunya di sini. Tuh. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan aja teman-teman. Nih dia lalapnya. Bapak mau enggak ini? Ini mau katanya. Tuh. Lebih enak lagi kalau sama ikan asin ya, soalnya kan kita mah belum pernah ya. Ini tadi peteknya itu 5.002. Wes, ini pakai petek, wes mantep. Pokoknya ya, tadi bikin tabusunya itu benar-benar sulit banget ya teman-teman. Karena baru pertama kali kita bikin tambusu, jadi kita nggak tahu cara masukinnya, terus ngikatnya aja. Ini kita kayak gini ya, ini sebelah sini diikat, sebelah sini diikat. Tadi sempat juga bingung apa ini pakai benang atau pakai rafia atau apa ya, sempat bingung ya. Bismillahirrahmanirrahim, ini sambalnya. Udah dikocokin telur, udah masukin ke ususnya, keluarin lagi. Iya, dikeluarin lagi, soalnya lupa nggak pakai santan itu sempat ya teman-teman tadi bikinnya. Karena belum tahu bikinnya. Nanti video pembikinannya kita liatin juga ya teman-teman. Nih. Sebetulnya tadi mau mukbang sama ini aja, sama selada. Sama petai. Iya. Hanya itu aja ya, nggak banyak-banyak ya sebetulnya. Tapi ingat kalau masih ada tambusu belum diolah ya. Tadi udah dipetikin, lupa ya naruhnya di mana. Ini yang ditumis ya. Iya. Selada air itu bisa ditumis sama bisa juga dijadiin lalap. Enak. Ini kita ketapa pakai daun. Karena kalau pakai piringnya kita kesulitan ya. Terus kalau pakai dua piring juga kita kerepotan. Bismillah, pertama kali coba tambusu. Gede banget. Ini begini. Enggak. Alek. Kenapa? Dari kecil sih, kalau masakan yang dari daging sapi, dari dulu nggak pernah makan kecil. Apa ini harus dipotong? Coba potong lah. Buat siang. Ini barusan dipotong dulu, bisa buat nanti lagi. Enak sih Pak, mau? Enggak. Harusnya dikasih irisan cabai ya tadi lupa. Ini aja nyambalnya pakai cabai kering. Enak? Mau? Enggak. Udah ah nanya. Daging-dagingan kurang dari dulu. Emang kalau suami saya kurang ya? Daging ayam aja kan kalau di sayur nggak terlalu suka, nggak terlalu digoreng suka. Jadi kalau suami udah pengen makan yang enak, kalau nggak petai ya jengkol, kalau nggak jengkol ya petai. Kalau nggak nyayur, ada yang tahu nggak ini
daun pisang. Kenapa? Sebabnya dia pakai yang harus pakai yang bawahnya. Karena kita pakai yang atasnya sebab kotor ya Pak bawahnya. Nggak kotor sih, kayak karatan gitu. Sambal sama lalapan aja udah enak. Udah sambal sama lalap aja udah enak. Ini cuman kebetulan pelengkapnya memang ada sambusu yang belum kita olah. Ya. Nggak tahu anak-anak suka apa enggak? Enggak. Itu dibelah ya, dibagi dua. Kali aja anak-anak suka. Ya kan juga nggak dipedesin. Nggak dipedesin masaknya. Ini suara kumbang. Kumbang apa lalat? Kumbang. Guys, nanti kalau udah ada sebelumnya. Berhasil lagi. Seumur-umur baru nyobain sambusu. Halot. Nih ya, barusan dibenerin dulu kameranya, takutnya mati duluan. Coba yang dikit aja. Enggak. Padahal ini kalau dikasih itu kuah itu enak kali Pak. Apanya? Kasih. Enggak. Oh udah. Takutnya Pak suami itu gak suka ya. Dulu kalau di Jawa kan ada orang hajatan suka bikin kulit sapi aja, saya minta digudangin telur aja juga. Iya. Udah enak duluan kali. Anak-anak lagi pada tidur ya. Main kan tadi kan. Karena ini juga udah siang juga. Udah apa namanya? Duhur. Alhamdulillah. Tadinya mau dikasih telur semuanya, nggak jadi. Kenapa nggak dikasih telur semuanya? Takutnya nggak enak. Takutnya nggak terus habis. Telurnya juga cuma ada satu. Takut nggak habis. Benar, takutnya habis. Makan mama sendiri yang makan tadi. Kita pikirnya yang makan sendiri, kirain takut nggak enak. Takut nggak habis. Tapi kalau kita dipotong kayak gitu, jadinya habis. Terus enak banget. Cobain. Wajib sih cobain. Kalau kita sih suka. Murah lagi.
Tapi nggak tahu kalau beli di pasar mah? Nggak, tetap murah dia. Kalau beli di pasar? Soalnya kemarin sempet waktu ada yang di pasar itu ada yang nawar tetelan aja cuma 10.000 dia, 1 kilo nggak tuh, setengah kilo dia. 10.000? Mm-hmm. Tetelan? Mm-hmm. Di mana? Pasar Cibodas. Mm-hmm. Itu tetelan dihumbul. Apa ya daging kan? Campur. Ada gajinya, ada dagingnya. Cuma 10.000 dia, setengah kilo. 10.000? Mm-hmm. Tapi nggak tahu sekarang karena lebaran haji. Udah ada 2 bulanan yang lalu. Enak atau enggak? Soalnya kalau harga daging itu kan kurang tahu ya. Itu? Itu juga cuma dengerin orang lagi ngobrol lewat gitu. Soalnya kan suami sales ya, jadi dia ke pasar-pasar kayak gitu kayaknya dia denger doang. Udah. Ayo lalap ini. Habis ya teman-teman. Tinggal lalapnya doang. Jangan gak apa-apa ya teman-teman. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Tika Fitriani. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Amin. Jangan sakit-sakit. Amin dulu. Nih ya teman-teman, sekarang kita lagi mau numis selada. Tapi seladanya selada, bukan selada bukor ya. Selada air. Ada yang sibuk, dia pakai kerudung. Tuh lihat. Aduh. Udah ya, abaikan saja. Anggap saja itu lagi ada iklan dulu. Nih ya teman-teman, ini belanjaannya. Nih. Hanya berapa ya ini? Hanya 10.000. Totalnya hanya 10.000 karena ini selada bokornya kan, selada air ya, bukan selada bokor. Selada airnya karena kita belanjanya kesiangan. Tuh, ini selada air ya. Terus ini juga petai nih. Ada ini juga nih cabenya. Cabenya juga sedikit ya, teman-teman. Tuh. Hanya segini. Atuh udah wayah nanya ari 10.000 digebrekeun mah jadi enggak banyak-banyak. Tuh, jadi petain oge. Cara romeng ya teman-teman, jangan liatin komennya, tapi liatin kalau ini benar-benar petai. Ada apa enggak? Ada telur kodok. Telur apa ini? Telur itu ya kayaknya. Telur keong. Nih, jadi cuman segini ya seladanya. Tuh. Wes, tapi Tika sukanya suka dilalap, pengennya dilalap. Tapi kata Pak Suami, dia pengen ngerasain ditumis. Jadi hari ini kita numis ini sama, udah nggak ada lagi ya, cuma numis ini. Ini kita petik-petik dulu ya ke sini. Nanti satu ikat dilalap, buat saya aja kan sendiri. Yang dua ikat kita tumis. Tinggal, ini mas sebenarnya nggak usah dipetikin kayak gini ya. Tinggal di apa sih? Tinggal dipotong-potong gini doang. Ini ya teman-teman, kita iris dulu bawangnya, bawang putihnya sama bawang merahnya. Juga ini udah dicuci ya. Tuh, ini udah pada dicuci. Nanti kita iris dulu bawang putih sama bawang merahnya. Dan ini ada ini ya teman-teman. Tuh. Tuh. Yang kemarin tambusu, kita bikin tambusu. Mana mau dipegang? Jangan dipegang, nanti di ini. Ini kita bikin tambusu ya teman-teman. Tuh, udah ada duhur. Nanti dulu ya teman-teman, nanti kita terusin lagi setelah azan. Nanti ininya kita isi sama telur ya. Ini ya teman-teman, ini udah ada garam, udah ada roiko, udah ada bawang, itu apa namanya. Terus ini dikasih lada ya, agak banyakan dikit. Tuh, lada bubuk. Terus ini kita kasih telur tuh, telurnya. Tuh. Soalnya ini betul-betul pertama kali saya bikin tambusu. Kita kasih ini ya, telurnya 2 ya, ini sisa telur terakhir. Tuh, kita kocok dulu. Ini tambusunya udah mulai mencair ya, karena ini beku ya, disimpan di kulkas. Sekarang kita semprot pakai selang ke sini.
Wes, udah pakai selang ke sini. Kita bersihkan, ini udah enggak es ya. Kalau tadi pas diambil ini masih ada esnya, makanya ini direndam lagi pakai air lagi, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Terus sekarang ini lubang ini kita semprot terus pakai air biar bersih. Habis bersih, kita masukin telur yang ini kita kocok barusan ya. Yuk. Nih ya. Kita masukin ke sini, ini pakai tutup kecap ya. Woi, woi, woi. Nih malah enggak masuk ini. Ada ininya kan, lupa ya. Nih ya teman-teman, karena susah. Jadi kita masukin dulu ke dalam plastik es ya. Keluar lagi. Masya Allah, susah banget. Nah, jadi dia masuk ya, sedikit demi sedikit tuh ke situ. Tuh. Teman-teman, tragedi. Santannya ketinggalan. Jadi sekarang kita keluarin lagi, tadi yang udah kita susah payah masukin ke dalam, kita keluarin lagi ya, karena gak ada lagi telurnya, cuma ada dua. Terus kita masukin ini ya ke sini, yuk. Nih, kita keluarin lagi ya teman-teman. Ngeluarin mah gampang, kalian gak usah pusing-pusing, nanti saya yang masukin lagi. Nih, udah kita keluarin. Terus kita masukin santannya ya teman-teman. Teman-teman lupa ya santannya. Tuh, maaf ya. Tuh. Benar, santannya udah masuk ke sini. Terus kita kocok lagi, kita masukin ke ususnya tadi. Tuh. Kita masukin ya. Kita usaha lagi masukinnya. Kalian jangan pusing-pusing mikirin saya yang salah ya. Nanti juga saya masukin lagi ke dalam, yang penting kalian nanti tahu kalau ini tuh udah jadi tam busuk. Soalnya baru sekali tiga bikin, jadi lupa dan nggak tahu. Terus ternyata santannya lupa, santannya ketinggalan. Wes, kita masuk ya ke sini. Tuh ya, udah masuk lagi ke dalam tuh. Nih. Udah ada isinya nih di sini. Fokusnya ke sini ya, jangan ke situ, ke atas. Soalnya atas fokusnya masukin. Bawah udah keisi. Punya ya. Tuh. Ada seperti biasa ini. Lada, ketumbar, terus ini juga kunyitnya. Enggak usah dikupas biar banyak. Nih. Udah cuman ini aja bumbunya ya. Gantiannya teman-teman yang ngulek si Bapake tuh. Bapake lagi nginem dulu sebentar ya Bapake. Ya kan itu kerjaan inem Bapake. Terima kasih udah dibantuin ngulek karo Bapake. Tuh. Si Pae tuh lincah banget kalau ngulek si Pae mah ya. Matang terangkat ya. Tuh. Sekarang kita tumis dulu ininya ya. Selada air. Yes, kita angkat ya. Tuh. Nih wis, alhamdulillah sambelnya wis jadi. Diulekin juga karo Bapake tuh. Alhamdulillah.